Selamat malam teman-teman, balik lagi sama gue Papo di channel Predator Player. Yo, dan pada malam hari ini, seperti biasa gue akan bermain game horror yang berjudul Intruder, atau artinya ada pengganggu di jalan raya ini guys. Sebelum kita mulainya, kita cek setting dulu. Oke, semuanya fine. Oke, langsung aja kita start game Intruder. Wah, ada capture ya kayak guys. Ini ada beginning. Alright. Horor apakah game ini? Yo, enggak tahu. Oke, pukul 18.02 setelah selesai bekerja. Oh, woi deh, Windows 10 guys. Anjay. Akhirnya selesai juga kerjanya. Aku harus turun dan memakan yang ada sesuatu, maksudnya makan sesuatu gitu. Oke. Grafiknya mantap juga guys ya. Kita bisa utak-atik laptopnya coy. Oh, nggak bisa deng. Yaudah. Oh, wow, kita ada di sebuah apartemen kah atau rumah? Sofanya mau. Woi. Demi keamanan dan kenyamanan kita nyalakan lampu guys. Mana ya saklar lampunya ya? Woi dah, kok langsung turun? Oke, ini toilet. Baru mulai udah ini coy, musiknya udah horror coy. Eh, gak bisa cerna, masa satu doang saklarnya coy. Ini kita explore dulu. Oh, ini ada kamar tidur. Oh, kita bisa sambil rebahan coy. Sensitif banget nih mouse-nya. Control. Oh, ada run. Sensitif. Oke, min 2 cukup. Adalah ini dia center yang kita perlukan. Sip. Oke, kita nyalakan semua lampu supaya tidak creepy guys. Ini kamar mandi. Ini kah? Gak bisa coy, lampu kamar mandi. Scam. Alright, langsung kita turun dan memakan yang ada pizza coy. Oh, oke. Left hand is full. Mana caranya? Taruh. Lah. Wait. Left hand is full. Iya. Pakai tangan ini dong. Kalau gitu gue mau naruh senternya coy. The hell man. Movement, interact, drop. Oh, drop dulu. Ya udah. Lah. Oke. Salah. Ulah. Salah klik guys. Anjir, kena mental gua langsung ke menu coy. Balik ke menu. Oke. Best to get up. Jangan bilang ngebug. Ya elah, kocak. Kocak guys, kok gua bangun duluan ngebug gamenya. Slow. Ikuti instruksinya. That's so creepy. Tadi gue langsung bangun, makanya agak ini gamenya ngebug gitu. Nah, alright, kita ambil ini dulu. Ambil apa? Center. Di mana center tadi ya? Oh, ini. Center. Sip. Langsung deh kita turun sekarang. Makan pizza yang mantap jiwa, guys. Wah. Udah. Buang sampah. Nice. So what we do now? Push.
Atau telepon tuh. Oh ini guys. Halo? Oh. Yang ngedor pintu guys. Wah. Cewek. Itu bukan deng. Hello. Halo. I heard that you moved into this house. Welcome to our neighborhood. Aku dengar kamu baru saja pindah ke rumah ini. Selamat datang tetangga baru. Ya. I'm very happy that this house is occupied again after the last owner went missing. Aku sangat senang rumah ini terisi lagi setelah penghuni sebelumnya menghilang. Hah? Oh, penghuninya menghilang. He went missing after saying he kept hearing noises and weird things were happening inside the house. Kamu enggak tahu. Dia menghilang setelah mendengar suara, katanya suara yang aneh di rumah ini. Benar begitu? He thought that the house was haunted or something. I'm sure he was just joking. Iya, rumahnya horor katanya. Aku yakin dia hanya bercanda. Bercanda. Anyways, welcome again. Here's a gift for you. Bye. Oh, dikasih hadiah guys. Oke. Okay. Oh, dikasih pot bunga. Thank you, Miss. Bye bye. Kita lihat rumah kita dulu yuk. Keren juga rumah kita coy. Oke. Kita taruh di dining table. Nah sini kah? Sip. Oke, saatnya kita belanja makanan guys katanya. Oh ini tuh tulis. Memperbaiki di rumah baru. Oke, kelar. Beli susu dan nasi. Meet neighbor, ketemu dengan tetangga. Oke. Beli susu dan nasi katanya coy. Ini apaan ya? Oke, apakah kita jalan kaki? Oh. Kita langsung ke store-nya guys. Jam 8:30 9. Membeli makanan. Berbelanja makanan. Oke. Oh, aku harus membuangnya di tempat sampah dahulu. Ini kah? Bukan coy. Lah. Ada orang di sini, coy. Coba kita kasih sampahnya ke orang itu, yuk. Gak tahu dia pemulung nih. Mau sampah enggak? Bagus. Yuk kita. Ini musik horornya bisa santai aja nggak sih? Loh kok nggak bisa masuk coy? Lah. Aku ambil lagi dah. Masa gua bawa masuk sampahnya? What the hell man? Ya cuekin aja, mungkin di belakang. Oh iya benar guys. Hey man, you got some money? I'm hungry. Kegedean. Apakah kamu memiliki uang? Gitu katanya. Wah, bentar guys. Ya, kita kasih ya. Thanks. Anjir, gede banget suaranya, cok. Kaget gue, anjir. Terima kasih, katanya. You must be the new guy who moved into the haunted house, no? Kamu pasti orang baru yang baru pindah di rumah ini, kan? Ya, bagaimana kamu tahu? This is a small town after all. Oh, ini adalah kota yang kecil, jadi aku tahu, katanya. But be careful and don't trust anyone. Also, don't believe in fairy tales. Dan, hati-hati, jangan percaya siapapun. Dan jangan percaya dongeng. See you around. Sampai jumpa. Baik nih orang guys, baik guys. Jangan percaya siapapun termasuk dongeng katanya guys. Maka kita udah bisa masuk. Sip. Oke. Aku harus membeli susu dan nasi. Susu. Nasinya di mana cenah? Dari sekian game horror yang gue mainin, supermarketnya rata-rata mirip semua, coy. Welcome. Let me know if you need anything. Milk is on the shelf to my left. And the rice is on the shelf right opposite it. D
The shelf, right? Dimana? They are the only 3D one. Pick them up. Tar, nasi 3D one. Katanya di sebelah kanan katanya. Bentar guys, buta map. Katanya yang satu-satunya bentuknya 3D. Ini kah? Lah, oh, bukan guys. Self right. Sebelah sini bukan? Mana sih? Nasinya disembunyiin coy. Oh, pintunya terkunci, oke. Ini harusnya. Harusnya nasi kan dekat kasir ya biasanya ya. Welcome. Let me. Ntar guys, sisa satu guys. Nyari nasi doang nih. Aneh, toilet. Gak mungkin dong. Ayah. Gak banget lagi. Oh my god, di mana ya? Cuk, kasirnya scam anjing. Woi, di mana sih? Let me... Milk is on the and the rice is on the shelf right opposite it. Shelf right opposite. They are the only pick them up and throw them right in front of me on the counter. Tuh, makan tuh. Nasinya scam. Ini kopi. Ya udah gua klik semua nih coy. Self right ini kah? Ini. game nyari nasi simulator kah? Anjir. Masa naruhnya di situ dong. Ya iyalah enggak kelihatan tuh. Dah, berapa semua? Shopping? Ya. Okay then. Okay. You're new on this neighborhood, right? Lagi-lagi dia menanyakan apakah kamu seorang yang baru pindah di rumah baru ini? Ya betul. I see. You bought that famous house. Just don't be scared if you hear or see things, haha. Oh, kamu membeli rumah yang terkenal itu. Jangan takut jika kamu melihat atau mendengar sesuatu, katanya. Here's your package. Come again. Oh, ini belanjaanmu. Datang lagi. Yo. Alright. Kita jangan pernah percaya sama siapapun, guys. Alright, kita balik ke rumah kita. I don't know what will happen, bro. Ih, jamnya tanda tanya, coy. Lah, kita tersesat di hutan kah? What the hell? Kenapa kita di hutan? Apa ini? Di mana aku? Lah, nyasar kocak. Lah, nyasar anjing. Ntar guys, gue gedein suara game biar kalian meninggal. Oke, biar kita meninggal bareng guys. Waduh, ada orang coy di situ coy. Halo. Bring him. Anjir tuh. Ya, crash. Dengan crash tuh. cek satu. Alright guys, tadi game-nya nge-crash guys. Oke, kita ulang lagi di hutan. Jumpscare-nya bikin game nge-crash cenah. Alright. Udah gak jumpscare lagi nih. Oke, di sini dia guys. Kenceng banget sih larinya tuh. Kita nggak bisa kabur dari dia. Mana ya dia? Oh, itu dia guys. Oh. Tangkap kah?
Oh iya, emang ceritanya begitu coy. Kita ditangkap coy jam 4 pagi. Capture malam. Oh, hanya mimpi buruk. Wuts. Suara apaan tuh? Suara apaan tuh coy? Center gua mana? Oh ini center gua. Anjir, jam 4 malam coy. What? Bentar guys. Malam coy, kita diteror. Kayaknya di bawah ada suaranya. Wah! Oh, main game mekanik cina. Oke. Gak boleh ketangkep coy. Okay, just a bad dream, ada mimpi buruk. Terus kita kemana ya? Coy, di bawah sini dia. Oh iya, aku harus pergi ke shovel garasi. Di mana ya shovel garasi? Aduh, scam cuk. Bentar guys. Di rotasi dulu nih. Itu dia cuy. Shovel garasi di mana ya? Oh, dia nggak bisa naik. Garasi. Tutup. Nice. Lah, ini udah di garasi kan? Oh, kita ambil ini coy. Oke, aku harus memukul dia dari belakang. Loh, ini jalan keluar. Udah sih, kabur aja nggak sih? Ngapain kita ladenin dia coy? Bentar guys. Nah, pintu tadi mana ya? Lah, kocak. Coy. Harus pukul dia dari belakang, tapi dia di... Betul dia, guys. Anjir, creepy banget jalannya, coy. Kayak zombie, coy. Oke, kita pukul dia. Yes! Bunyinya gurih, coy. Plong, gitu. Polisi datang dan menangkap pengganggu tersebut. Dan dia adalah pemilik supermarket itu coy. Dan tetangga juga terlibat dalam rencana ini. Yang bikin rumah itu terlihat murah dan bisa mendapatkan profit yang lebih banyak gitu. Mereka semua ditangkap dan aku kembali ke kota. Oh, what a game bro. Gitu. Disengaja rumah itu dijual murah dan orangnya bisa rugi gitu guys. Alias dijual berkali-kali gitu. So that's it. Game dari Intruder yang sangat creepy ini guys. Dan sampai jumpa di game selanjutnya. See you in the next game video and goodbye.